cicak hijaunya itu main ketika digantang, tapi naik turun tangkringan, jadi kerjanya kurang maksimal. Iya, iya. Menurut pengalaman Master Joyo, apa yang dilakukan, Master? Ya, untuk yang pertama, kita otak-atik masalah IF. Gimana kabarnya Master Joyo? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong kemarin infonya dari Malang ya Master ya? Iya. Ke rumahnya siapa Malang itu Master? Ya Sambang ke tempat orang tua. Oh iya iya, sampean asli Malang Master ya? Asli Malang. Oh iya iya. Master, ngomong-ngomong sampean ini main cicak ijo itu udah berapa lama Master? Ya kurang lebih 15 tahun. 15 tahun? Iya. Oh udah lama Master ya? Ya Alhamdulillah. Ini Master, dari komenan di YouTube kemarin itu ada teman-teman cicak mania Nusantara yang tanya ya. Cicak hijaunya itu main ketika digantang, tapi naik turun tangkringan, jadi kerjanya kurang maksimal. Iya, iya, ya. Menurut pengalaman Master Joyo, apa yang dilakukan Master? Ya, untuk yang pertama kita otak-atik masalah IF-nya aja dulu. Otak-atik maksudnya gimana Master? Ya, kalau F-nya hariannya 55, coba kita turunkan 33. Oh, maksudnya otak-atik itu tadi gitu Master ya? Ya. Misalnya 5 dicoba 33, ya. Hamin satunya coba 3 juga Master ya? Ya. Oh. Dan sebaliknya, kalau hariannya 33, coba kita naikkan. Jadi 5 Master ya? 5, ya. Oh, nanti dilihat perkembangannya. Ya. Perkembangannya itu enaknya langsung digantang atau gimana Master? Ya, kalau ingin nyoba ya digantang. Iya benar. Nah, kalau misalkan masih terjadi naik turun Master, mungkin ada cara lain Master mungkin dari pengalaman sampean? Ya, kalau menurut saya pengalamannya yaitu coba di otak-atik masalah pangkringan. Oh, yang kedua ketika masih tetap coba di pangkringan Master ya. Iya. Pangkringannya maksudnya gimana Master? Ya, kalau biasanya di atas itu besar coba dipakai kecil. Oh maksudnya otak-atik besar kecilnya ukuran pangkringan? Ukuran pangkringan. Oh, jadi dibuat gimana Master? Dikecilin, coba dikecilin atau dibesarkan gitu ya Master? Iya, coba di otak-atik. Oh, ada lagi Master? Yang ya ketiga. Ada. Kalau yang ketiga itu coba disilang, pakai silang. Oh, penataannya coba disilang? Iya, kayak pangkringannya cendet. Cendet itu ya, ya Master? Cendet atau kacer gitu ya Master ya? Ya. Oh gitu Master ya, kalau menurut pengalaman sampean cicak hijau yang loncat-loncat itu yang sampean lakukan hanya dua itu udah kelihatan Master? Ya udah. Udah ketemu? Udah ketemu, Alhamdulillah udah ketemu. Oh. Oke Master, terima kasih atas waktunya. Semoga kali ini untuk mengatasi cicak hijau yang mainnya di lapangan naik turun tangkringan bisa diatasi dengan info atau ilmu dari Master Joyo. Untuk Master Joyo, terima kasih atas waktunya dan semoga diberi kelancaran. Mungkin untuk terakhir Master, sebelum saya tutup, mungkin bisa memberikan motivasi untuk teman-teman kicau mania yang cicak hijaunya masih belum ketemu top performnya. Ya, untuk teman-teman kicau mania Nusantara, ya jangan pernah putus asa masalah cicak hijaunya naik turun. Kita coba aja dulu, yaitu tadi itu masalah IF, masalah pangkringan, itu coba kita otak-atik. Siapa tahu bisa bermanfaat. Oke, terima kasih atas waktunya Master. Terima kasih atas pejangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.